semua. Ini memang ada kesaksian dari peserta longevitology yang angkatan sebelumnya, namanya Osman. Osman ini lucu, dia tuh cerita banyak sekali kesaksian yang luar biasa, tapi yang tadi langsung cerita tuh ada mengenai kue. Mamanya jual Pak Tongko. Jadi Pak Tongko itu adalah sejenis kue yang kayak apem begitu. Jadi apem yang dibuat mamanya itu nggak pernah bisa kembang. Jadi apemnya itu selalu yang pendek gitu aja, rendah-rendah gitu, nggak bisa kembang. Jadi si Osman itu datang belajar longevitology. Udah belajar, pulang dia ada dengan mamanya, iseng-iseng dia diterapi adonannya. Besok waktu mamanya kukus itu adonannya kembang loh, apa mana jadi kembang dari tinggi. Cuma kayak mamanya, jadi sekarang ada tambahan kerja yang mama harus terapi adonan mamanya. Ya betul sih Osman. Satu lagi dia kan jual spare part, dia tuh mau jual, dia jual spare part, ada yang order itu loh yang untuk masuk gigi 1, 2, 3 itu loh. Nah, terus kemudian ada telepon dari langganannya minta inilah spare part-nya. Terus minta anggotanya tolong ambilkan dari gudang. Terus kemudian diantarlah ke tempat langganan. Itu udah sampai ke sana nanti ada saja macet. Nanti 1 bisa, 2 bisa, nanti 3 enggak bisa. Terus nanti 4 bisa gitu loh. Terus dikembalikan sama langganan. Kirim lagi, dikembalikan lagi. Lama-lama si Osman ini pikir, gini aja lah, suruh anggotanya keluarkan, saya terapi dulu. Diterapi sama dia. Dia terapi, udah anggotanya pun bingung, ini bos saya ngapain ya? Kenapa diterapi? Spare pun dia terapi, udah kirim ke langganannya. Tidak ada masalah lagi, dan bisa dipakai. Tidak ada pengembalian lagi. Itu aja.